warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini, sahabat-sahabat YouTubers? Oke, masih bersama saya di channel Safrudin 98. Yang kali ini saya tidak membuat konten yang seru-seruan ataupun konten yang ya sedih-sedih yang begitu. Sini saya mau meminta pendapat dari sahabat-sahabat YouTubers yang sudah yang senior-senior. Maaf ya, saya baru pemula. Jadi yang saya maksud di sini adalah saya kan pemula. Saya membuat konten itu udah berapa ya? Udah 10 lebih ya. Tapi dari dua konten tersebut saya memakai lagu hak cipta orang lain. Jadi yang konten yang ada dua ini, satunya tuh saya sudah edit, saya sudah ganti lagunya dengan lagu yang disarankan oleh pihak YouTube. Itu yang nonton itu masih kurang lebih 2-3 ya, 3 kali ditonton. Jadi yang satunya ini ya lumayan, yang ditonton itu yang sudah nonton udah 30-an lebih lah. Itu juga saya memakai lagunya, kalau nggak salah itu lagu dari band Papan Atas ya, yaitu Setia Band. Dan saya mau tanyakan, kalau saya mengedit foto atau video ini mau ganti lagunya, kan otomatis tuh videonya tuh dihapus dulu di YouTube baru diedit. Jadi yang saya mau tanyakan, apakah itu akan kan sudah ditonton 30 kali ditonton ya, tidak 30 kali 30 berapa tuh saya enggak ini. Itu kalau saya mengedit video tersebut dan menghapusnya, apakah mengurangi jam tayang saya atau gimana gitu? Jam tayang yang sudah, maksudnya yang sudah agak banyak gitu, kalau di hapus salah satu konten yang sudah memiliki ya 30 kali ditonton itu, apakah dikurangi jam tayangnya atau gimana? Jadi saya mohon kepada para senior ya, YouTuber senior, untuk untuk menjelaskan supaya saya paham gitu, supaya saya bisa memperbaiki konten-konten yang berikutnya yang akan saya buat gitu, supaya kualitasnya tuh lebih bagus. Jadi saya mohon ya penjelasannya atau tanggapannya. Oke, sampai di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.